Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil kualifikasi dan starting grid MotoGP Malaysia di kelas Moto3 yang digelar hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 beserta klasemen terbaru Moto3 dan jadwal race MotoGP Malaysia 2022. Dennis Foggia keluar sebagai pole position kualifikasi MotoGP Malaysia di kelas Moto3. Di posisi kedua ada Izan Guevara, di posisi ketiga ada Sergio Garcia. Di posisi keempat ada Jaume Masia, di posisi kelima ada Daniel Holgado, di posisi keenam ada Andrea Migno. Di posisi ketujuh ada Ayumu Sasaki, di posisi kedelapan ada Tatsuki Suzuki, di posisi kesembilan ada Ricardo Rossi. Di posisi ke-10 ada David Munoz, di posisi ke-11 ada Diego Moreira, di posisi ke-12 ada Stefano Neva. Di posisi ke-13 ada Ryusei Yamanaka, di posisi ke-14 ada Ivan Ortola, di posisi ke-15 ada Taiyo Furusato. Di posisi ke-16 ada Joel Kelso, di posisi ke-17 Carlos Tatai, di posisi ke-18 Kaito Toba. Di posisi ke-19 ada Adrian Fernandez, di posisi ke-20 ada Xavier Artigas, di posisi ke-21 ada Sarifuddin Azman. Di posisi ke-22 ada John McPhee, di posisi ke-23 ada Nicola Carraro, di posisi ke-24 ada Elia Bartolini. Di posisi ke-25 ada Dennis Onchu, di posisi ke-26 ada Alberto Sura, di posisi ke-27 ada Lorenzo Felon. Di posisi ke-28 ada Ana Carrasco, di posisi ke-29 ada Mario Suryo Aji, di posisi ke-30 ada Scott Ogden. Di posisi ke-31 ada Joshua Whitley. Jadwal race MotoGP Malaysia pada hari Minggu 23 Oktober 2022, race Moto3 jam 11, race Moto2 jam 12.20, race MotoGP jam 14 live di Trans7. Inilah daftar klasemen Moto3 hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Izan Guevara, di peringkat kedua ada Sergio Garcia, di peringkat ketiga ada Dennis Foggia, di peringkat keempat ada Ayumu Sasaki, di peringkat kelima ada Dennis Onchu, di peringkat keenam ada Jaume Masia. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.